Olan Rose. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Tuan Speaker. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 79. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Maksudnya Allah Ta'ala berfirman, tidak wajar bagi seorang manusia yang diberikan oleh Allah Ta'ala al-kitab, al-hukum, pemerintahan dan kebijaksanaan dan kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu semua hamba-hamba kepadaku lain daripada Allah. Tetapi hendaklah dia berkata, jadilah kamu semua rabbaniyin, orang-orang yang mengikut Tuhan, berdasarkan apa yang kamu sedang ajar kepada manusia tentang Alkitab dan juga berdasarkan apa yang sedang kamu pelajari. Sadaqallahul Azim. Dalam ucapan titah yang di-Pertuan Agong, antara isu penting yang perlu kita bincang pada hari ini adalah tentang urus tadbir yang baik. Ia menjadi hasrat bagi semua kerajaan yang sedang mentadbir, dan tentulah juga hasrat daripada mereka yang menjadi pembangkang. Urus tadbir yang baik selalunya berasaskan kepada dua asas atau dua rukun yang penting. Pertamanya unsur tanggungjawab. Yang keduanya unsur kecekapan dalam mentadbir. Tetapi apa yang menarik untuk saya mengajak semua yang berhormat pada hari ini untuk kita lihat ialah satu lagi unsur yang patut kita masukkan untuk kita mencapai good governance atau urus tadbir yang baik, iaitu ikatan seorang pentadbir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pencipta. Kerana hubungan antara seorang pemerintah atau pentadbir dengan rakyat bukannya hubungan antara seorang hamba dengan tuan pada hamba. Kerajaan bukan tuan kepada rakyat. Rakyat juga bukan hamba kepada tuan, kepada kerajaan. Begitu juga kerajaan bukan hamba kepada rakyat. Tetapi sama ada kerajaan ataupun rakyat, kedua-duanya merupakan hamba kepada Tuhan, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana menjadi hamba kepada Allah, bererti baik rakyat mahupun pentadbir dan pemerintah terikat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita bincang tentang urus tadbir yang baik, sifat tanggungjawab, pertanggungjawaban dan juga kecekapan. Tidak hanya tanggungjawab kita itu kepada rakyat semata-mata, tetapi tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab kepada rakyat semata-mata menyebabkan akan ada pentadbir yang hanya bersembunyi daripada pandangan mata rakyat. Kerana rakyat juga adalah manusia yang tentu tidak mampu untuk mantau semua gerak kerja seorang pentadbir. Tetapi di mana seorang pentadbir menyedari bahawa dia bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan disoal di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan dihisap pada hari akhirat, yang menyedari bahawa ada malaikat yang mencatat setiap apa yang dilakukan, dikatakan, sama ada tersembunyi pada pandangan mata manusia ataupun tidak. Maka keimanan itulah menjadikan dia seorang pentadbir yang baik, yang dia akan buat yang terbaik semata-mata kerana Tuhan yang akan mantau segala gerak kerja dia. Begitu juga konsep yang diajar oleh Allah berkaitan dengan kecekapan. Al-Quran mengajar kepada kita tentang manusia, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang mencipta kehidupan dan kematian untuk dia menguji kamu, manakah kalangan kamu yang paling baik, yang paling elok tindak tanduknya. Berarti seorang pentadbir bila menyedari bahawa dia diarah oleh Allah
untuk buat yang terbaik. Maka kesedaran bahawa dia patut buat yang terbaik itulah akan menggerakkan dia buat yang paling baik untuk rakyat dia, semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam ia dipanggil ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan asal maknanya buat yang paling baik. Kenapa dia buat yang paling baik? Kerana dia merasakan dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyedari bahawa Allah Ta'ala sentiasa memantau gerak-geri dia. Maka bila mana seorang pentadbir boleh meletakkan rasa tanggungjawab dan juga kecakapan itu berasaskan keyakinannya kepada Tuhan, ataupun disebut dalam bahasa Arab ubudiyah, merasakan dia hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan menjadi seorang pentadbir yang sangat baik. Di Kelantan, kerajaan negeri Kelantan yang diperintah oleh PAS telah berjaya mengemukakan kepada rakyat satu bentuk urus tadbir ketuhanan, ataupun saya istilahkan sebagai urus tadbir Rabbani. Jadi kalau orang bercakap tentang urus tadbir yang baik, saya istilahkan ini sebagai urus tadbir Rabbani. Rabbani maknanya orang yang mengikut Tuhan, seperti saya bacakan ayat tadi. Urus tadbir ketuhanan atau orang yang mengikut Tuhan meletakkan nombor satu ubudiyah. Dia adalah hamba kepada Allah, diikuti dengan mas'uliyah, rasa tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya rakyat semata-mata. Dan yang ketiga, meletakkan unsur itqan, iaitu kecakapan sebagai asas kepada ustaz B. Hasilnya ialah 27 tahun dan masuk tahun ke-28, Kelantan diperintah oleh PAS berjaya mengemukakan ustaz B yang baik, yang bebas rasuah, yang diiktiraf oleh SPRM sendiri dan diberikan taraf penilaian oleh Jabatan Audit Negara untuk pejabat Menteri Besar dan juga SUK 99%. Maka saya menyatakan bahawa di mana kita hari ini bercakap tentang urus tadbir baik, dan rakyat mempertikaikan kemampuan kerajaan persekutuan mengemukakan kerajaan yang baik, urus tadbir yang baik, maka kita menyatakan bahawa urus tadbir yang baik bukan satu angan-angan, tapi adalah kemampuan yang boleh dilaksanakan dengan syarat seorang yang menjadi pengurus tadbir itu mengikat dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, isu perpaduan yang juga disebut dalam titah yang di-Pertuan Agong. Apa dia konsep perpaduan? Adakah perpaduan bermaksud bahawa bersatu pada entiti ataupun sama pada semua perkara? Saya rasa tidak. Kerana hakikatnya manusia Allah Ta'ala cipta ini berbeza. Allah cipta laki-laki dan juga perempuan. Dijadikan pula manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mencipta manusia min zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan manusia pelbagai bangsa dan kabilah untuk mereka saling kenal mengenal. Tetapi dengan kita meraikan pelbagai perbezaan tersebut, kita boleh bersatu dan berpadu berdasarkan asas yang boleh kita sepakati bersama. Kita ambil hari ini kehadiran parti-parti yang pelbagai, yang menjadi pembangkang dan menjadi kerajaan. Kehadiran kepelbagai parti ini perlu diiktiraf, dan memang diiktiraf oleh peraturan dan undang-undang. Tetapi sayangnya ia tidak diiktiraf dari sudut amalan kerajaan. Terlihat bagaimana pembangkang dianaktirikan. Kerajaan Kelantan yang diperintah oleh PAS 28 tahun dianaktirikan oleh kerajaan persekutuan dengan bajet tahunan yang diperlambatkan dan juga pembangunan yang tak turun rata seperti negeri-negeri yang lain. Dan juga ada yang sama kita lihat untuk ahli parlimen di kalangan pembangkang. Di tempat di mana pembangkang menang, kerajaan persekutuan akan melantik seorang pegawai untuk menggantikan tugasan ahli parlimen dengan segala peruntukan turun kepada beliau, dinamakan sebagai pegawai pembangunan parlimen. Ini adalah suatu pencerobohan terhadap hak, dan ini adalah punca kepada robohnya perpaduan. Dikala kerajaan bercakap tentang perpaduan, tentang kesatuan, tapi hakikatnya perpaduan itu roboh dan juga hancur disebabkan kezaliman. Kerana itulah syarat pertama untuk berpadu ialah mestilah kita menghapuskan kezaliman. Tidak mungkin perpaduan tercapai dengan adanya kezaliman.
bahkan zalim adalah punca kepada perpecahan. Kerajaan sepatutnya memberikan satu komitmen. Jika mahu bercakap tentang perpaduan, maka hendaklah pertama sekali kezaliman dihapuskan. Iktiraf hak yang ada pada mana-mana parti, meskipun dia adalah parti yang bersifat pembangkang, membangkang kerajaan. Dan Al-Quran mengajar kepada kita asas kepada perpaduan. Menerusi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaklah kamu, kata Allah Ta'ala, bekerjasama atas dasar kebajikan dan juga takwa. Dan janganlah kamu bekerjasama atas dasar dosa dan juga permusuhan atau pencerobohan hak. Albir, kebajikan merangkumi segala hak melibatkan manusia. Setiap orang yang bergelar manusia berhak mendapat hak dia. Maka bekerjasama merentasi kepentingan parti politik, merentasi ideologi parti masing-masing, bertujuan untuk mengembalikan hak manusia yang kena zalim, itu adalah dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa saja kerjasama yang dibuat dengan tujuan untuk menegakkan hak manusia, pasti akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, takwa. Takwa merujuk kepada Islam itu sendiri. Sebarang kerjasama untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu kerjasama yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah asas kepada kerjasama ialah pertama, kerjasama untuk mengembalikan hak kemanusiaan, yang kedua, kerjasama untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat berkaitan dengan hak yang sepatutnya dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan, termasuk ialah hak mendapat royalti minyak. Dan perkara ini telah termaktub dalam Akta Pembangunan Petroleum yang telah diluluskan dalam mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Dan sekarang ini, sampai hari ini, negeri Kelantan dinafikan hak. Dan ada setengah negeri diberi hak royalti. Di Kelantan hanya diberi wang ehsan. Itu pun dibahagi dua antara GPP dengan MAI. Jadi apa pandangan Yang Berhormat dalam untuk mencapai perpaduan, sepatutnya hak semua rakyat, hak semua negeri di bawah kerajaan persekutuan ini sepatutnya diberi dengan adil dan saksama. Ya, saya setuju dengan pandangan rantau panjang tadi. Pertama sekali, bagi saya akta wilayah, laut wilayah adalah suatu pencerobohan terhadap hak negeri-negeri. Pencerobohan terhadap konsep federalisasi, federalisme yang sedang kita amalkan. Dan tidak wajar ia berlaku kerana ia menggugat hak dan menceroboh hak yang patut ada pada Kelantan sebagai contoh melibatkan minyak. Dan juga pada negeri Terengganu melibatkan minyak. Maka sekali lagi mana kita tidak menegakkan andalan ini, maka pertembungan akan berlaku. Perpaduan hanya sekadar bicara di mulut tapi tidak menjadi terbukti pada tindakan. Bila kita bincang tentang perpaduan, tidak boleh kita berpadu atau bersatu untuk kita menghalalkan GST. Saya menegaskan bahawa GST adalah cukai yang salah, cukai yang haram. Dan PAS daripada awal menegaskan bahawa GST adalah cukai yang salah dan zalim dan mesti dihapuskan. Dan itu adalah komitmen Parti Islam se-Malaysia PAS. Tak mungkin juga kita bersatu untuk menghalalkan hutang kerajaan persekutuan yang makin meningkat. Walaupun disebut oleh Pekan pada pagi tadi bahawa itu hutang yang terkaya yang kita boleh bayar. Tapi realiti hutang yang bertimbung sejak tahun 97 hingga tahun 2018 sekarang tanpa menurun, itu adalah suatu benda yang tak boleh kita terima. Sama juga, tak mungkin kita boleh bersatu untuk kita menerima skandal yang berlaku. Sama ada skandal melibatkan 1MDB yang terkini, atau skandal melibatkan Forex, atau apa saja skandal kewangan sejarah negara kita. Skandal BMF tahun 80-an. Skandal pewaja yang menyebabkan kerajaan menyuntik 2 bilion. Skandal Forex 90-an yang melibatkan 30 bilion. Mas, bailout terhadap mas. PKFZ melibatkan 12.5 bilion. Dan juga terowong Pulau Pinang yang kita bimbang juga ada unsur-unsur penyelewengan. Artinya tak mungkin kita bersatu untuk menegakkan kebatilan. Kita perlu bersatu untuk menentang riba. Kerana itu PAS menolak akta AIIB kerana ia berasaskan pada riba. PAS juga menolak untuk kerajaan menyokong sebarang usaha untuk menegakkan LGBT. Atau menyokong sebarang usaha untuk memudahkan orang Islam keluar daripada Islam. Dan tak mungkin kita boleh menyokong akta-akta yang menyebabkan Islam
semakin tercorok di kebelakang. Sama ada Akta 164 atau akta-akta yang lain. Inilah konsep perpaduan yang diajar oleh Islam. Kita boleh bekerjasama untuk perkara kebajikan, tapi tidak mungkin bekerjasama atas perkara yang boleh merasakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga tertarik bila mana yang di-Pertuan Agong menyebut tentang isu berkaitan dengan pemberitaan palsu yang semakin tersebar dalam masyarakat pada hari ini. Al-Quran mengajar kita tentang konsep berita. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang pada kamu seorang yang fasik membawa satu berita, hendaklah kamu mengambil sikap mencari bukti dan juga penjelasan. Ini kaedah Al-Quran. Dalam surah An-Nur, Allah Taala bercerita tentang kisah yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cerita tuduhan palsu terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sebab untuk orang Islam menjadi berkecamuk disebabkan tuduhan palsu dikenakan kepada isteri baginda yang menjadi pemimpin kepada umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Lalu Allah turunkan ayat mengajar umat Islam. Laula istami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Alangkah baik kata Allah dikala mana kamu mendengar satu berita yang tidak elok. Lalu orang-orang yang beriman laki-laki dan juga perempuan dikala mendengar cerita itu bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Zannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Bersangka baik. Wa qalu hadza ifkum mubin, dan mereka menyatakan ini adalah pembohongan yang sangat nyata. Pada hari ini dunia politik kita dicemari dengan pelbagai cerita palsu dan juga bohong yang mungkin menguntungkan kita untuk jangka masa pendek, tetapi ia menghancurkan negara, menghancurkan masyarakat jangka masa yang panjang. Kita akan melahirkan masyarakat yang suka membawa cerita yang buruk, cerita bohong, cerita fitnah. Sedangkan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum mengasaskan negara Islam Madinah Al-Munawwarah, dibuat satu bai'ah dengan orang-orang daripada Madinah Al-Munawwarah. Antara isi bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan mereka yang bakal menjadi pendukung negara yang baru ini, ialah supaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum. Kamu kena bai'ah dengan aku agar kamu jangan mendatangkan satu berita bohong yang direka-reka untuk merosakkan sesama kamu. Ia menunjukkan kepada kita bahawa negara tidak boleh ditegakkan hanya berdasarkan kepada andaian, berdasarkan tamahan, berdasarkan fitnah. Sama ada fitnah terhadap pemimpin politik yang dulunya disebut terlibat dengan seks, terlibat dengan liwat, tuduhan yang merosakkan dunia politik. Termasuklah juga apa sahaja isu-isu yang dibawa pada hari ini, tuduhan penerimaan dana dan sebagainya. Maka saya mengajak kepada semua ahli-ahli politik untuk melihat keuntungan negara jangka masa panjang untuk lahirkan masyarakat yang baik, masyarakat yang berakhlak. Kita mungkin untung pada hari ini untuk jangka masa pendek. Kita mungkin menang satu dua negeri, kita menang politik kita, kita menang parti tempat kita bertanding, tetapi negara kita akan rosak. Tak mungkin negara kita dapat dibina berdasarkan akhlak yang buruk, akhlak yang hodoh. Kerana ciri sebuah negara yang baik, mestilah negara itu rakyatnya yang berakhlak. Dan tentulah akhlak itu sebaiknya ditampilkan oleh para pemimpin. Kan pemimpin itu menjadi suluhan kepada rakyat. Kan itu Allah Taala mengajar kita, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memimpin berdasarkan perintah kami. Ayat ini mengajar kepada kita bahawa para pentadbir, ahli politik, mereka menjadi kerajaan, memegang tampuk pemerintahan adalah orang yang patut memimpin rakyat ke arah kebaikan berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga nasihat yang kita sampaikan pada hari ini mendapat perhatian semua pihak sebagai penutup kepada pertemuan kita pada sidang kali ini. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.